Dua, satu. Ntar lu. Berdua lu. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hari yang berbahagia ini, hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, kita akan kembali ke Tangerang teman-teman menggunakan bis Medan Jaya. Oke, ikuti terus keseruannya teman-teman ya. Saya tunggu busnya sebentar, kita datang dari sana teman-teman, dia mutar dari Aceh Bangaplas teman-teman, dia baru beli oleh-oleh dari Aroma teman-teman ya. Jadi jangan lupa yang mau beli oleh-oleh, yang mau ke Jakarta bisa belanja di Aroma teman-teman. Sebelahnya ada Bintang Utara teman-teman. Mantap, Bang Ya. 51 ya, masuk ya. Paket Medan Jaya. Teman ya. Nanti dia parkir dulu teman-teman ya, di sana. Nah, teman-teman dia parkir dulu. Di sana depan sana udah ada Medan Jaya tujuan Rimbo teman-teman ya, yang itu. Para penumpang langsung dipersilakan naik teman-teman ya. Nah, teman-teman, masuk lagi teman-teman ya. Mantap. Yup. Jadi 59 teman-teman. Kita doakan Medan Jaya 51 nanti semakin bertambah pakai dan sewa teman ya. Yang jurusan Rimbo segera juga meninggalkan loket Medan Jaya Singamar aja teman. Iya. Teman ya. Dari jam 13.50 selesai ini solar teman-teman. Ini tujuan Jakarta teman-teman, 7439. Mantap. Bang Nabul. Bang Nanggul. Bang Nanggul teman-teman. Ya. Bang Nanggul. Beli loket tiketnya nanti langsung kembali teman-teman ya. Yang mau beli tiket bus Medan Jaya langsung aja datang ke Jakarta.
15.00. Alhamdulillah teman-teman, bus Medan Jaya sudah sampai di kota Lubupakam teman-teman. Hari keberangkatan ya, hari pertama Senin tanggal 5 Desember 2022 kita telah berada di kota Lubupakam, Kabupaten Deli Serdang. Kita telah sampai di persimpangan kota Lubupakam teman-teman. Namanya ini simpang timbangan ya teman-teman. Kota Lubupakam, Kabupaten Deli Serdang. Jam 15.00. Lubupakam. 15.11 kita masuk ke tol tebing tinggi ya, tol dari Lubupakam menuju teman-teman. Masuk kota Lemang tebing tinggi teman-teman jam 15.50.